Finally, mall pertama di Indonesia yaitu Sarinah udah reopening, guys. Hari ini adalah hari kedua reopening mereka, tanggal 22 Maret. Dan surprisingly, di bagian rooftop ada area outdoor seperti ini. Oke, mari kita masuk ke dalamnya. Konsep interiornya tuh jauh lebih fresh dan modern dibanding sebelum renovasi ya. Terus mereka juga mempertahankan sisi sejarah dari mall ini. Salah satunya adalah eskalator pertama di Indonesia. Berikut beberapa F&B yang udah buka ya. Pilihannya belum begitu banyak ya guys, karena masih banyak yang belum buka. Nah, karena semua restoran rame, akhirnya kita mutusin buat makan di Raca. Terus hoki banget dapat menang voucher lagi. Nah, untuk shopping pilihannya lumayan banyak ya guys. Dan rata-rata produk sini adalah produk lokal yang cukup berkualitas ya. Di sini juga ada produk seperti batik, keris, furniture, dan aneka kerajinan tangan. Yang pastikan wajib naik sampai lantai atas ya guys, soalnya ada rooftop dengan open space seperti ini. Hayo yang penasaran, buruan langsung cus ke Sarinah ya.